Ya, Indonesia dan Jepang terus mempererat kerjasama ekonomi terutama di sektor energi. Teranyar, kedua negara membahas kelanjutan dua infrastruktur energi yakni proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Kayan dan proyek pengembangan lapangan gas abadi Masela. Upaya peningkatan kerjasama di sektor energi antara Indonesia dan Jepang ditandai dengan pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan Menteri Energi Perdagangan dan Industri Jepang Ken Saito di Tokyo, Jepang baru-baru ini. Dalam keterangan resmi yang dikutip IDX Channel, Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa untuk proyek PLTA Kayan yang digarap oleh PT Kayan Hydro Energy atau KHE dan Sumitomo, saat ini tahap feasibility study dan detail engineering design statusnya sudah selesai. Demikian pula dengan berbagai perizinan lokasi, AMDAL, IUPTL wilayah usaha, izin konstruksi bendungan dan perpanjangan IPPKH. PT KHE mengembangkan 4 pembangkit listrik yakni PLTS listrik desa 0,05 MW yang telah melakukan commercial operation date pada 2020. Kemudian PLTA Kayan 1 900 MW yang akan melakukan COD 2025. Dan PLTA Kayan 2 1000 MW yang rencana COD-nya pada 2027. Adapun PLTA Kayan 3 berkapasitas 1200 MW akan COD pada 2029. Pada pertemuan di Jepang, Menteri SDM juga membahas proyek gas abadi Masela di mana perkembangan terbarunya adalah soal revisi Plan of Development ke-1 yang telah disetujui Menteri ISDM pada 28 November 2023 lalu. Diketahui proyek Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional pada sejak tahun 2017. Pada tanggal 10 Oktober 2019 telah ditandatangani amandemen dan perpanjangan kontrak bagi hasil atau PSC Blok Masela yang semula berlaku sampai 15 September 2028 menjadi 15 September 2055. Dalam pertemuan bilateral tersebut juga dibahas kerjasama proyek transisi energi termasuk pengembangan pembangkit panas bumi, pengelolaan pembangkit berbasis sampah perkotaan, perdagangan karbon dan pengolahan critical minerals termasuk teknologi semikonduktor. Guna meningkatkan kerjasama, Arifin mendorong agar perusahaan Jepang mau mendirikan pabrik di Indonesia seperti kabel listrik dan baterai. Tim Liputan, IDX Channel.